Marc Marquez menjalani balapan utama MotoGP Spanyol tahun 2024 di sirkuit Jerez pada Minggu, 28 April, dengan performa yang menawan. Rider berjulukan Baby Alien itu tampil di sesi yang berlangsung selama 25 putaran sebagai pole sitter. Meski mengawali lomba dari urutan terdepan, tidak serta-merta memuluskan jalur kemenangan Marquez. Pemilik 8 gelar juara dunia tersebut bahkan harus kehilangan posisi terdepan di awal-awal lomba. Duel sengit pun tidak terhindarkan saat ia dan Francesco Bagnaia saling berlomba hingga bersenggolan di lap-lap terakhir. Murid Valentino Rossi keluar sebagai pemenang, sementara Marquez harus puas finish di posisi kedua.